Oke, masih bersama kami. Halo, apa kabar semuanya? Kami awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga tetap sehat, bahagia dan sehat selalu. Dan seperti biasa, guys, kami langsung saja mengajak Anda untuk menyaksikan konten video kami dengan topik tentang perjalanan menyusuri jalanan ibu kota Jakarta, guys. Oke, untuk saat ini saya sedang berada di jalan RE Marta Dinata yang posisi tepat di depan Ancol, guys. Dengan kondisi perjalanan sangatlah lancar, tidak ada kendala apapun atau kemacetan. Tidak seperti biasa, guys, hari-hari tertentu, hari kerja di sini tuh ya lumayan macet, guys. Oke, jangan kemana-mana untuk beri dukungan kepada kami sebelumnya. Jangan lupa subscribe, share, dan like-nya. Dan tidak ketinggalan pula dengan tekan lonceng untuk informasi lebih lanjut dari kami. Semoga konten ini menghibur, bermanfaat, dan selamat menyaksikan. Masih tetap bersama kami di 4181 BIP, masih tetap meluncur di permukaan aspal, guys. Dan kami sedikit informasikan kepada para pengendara motor, jika Anda melewati di bawah jembatan ini, guys, harus waspada dengan terjadinya adanya razia. Ada razia gabungan besar-besaran. Maka dari itu kami himbau untuk semuanya dipersiapkan surat-surat lengkap dengan STNK dan helm, jangan sampai lupa, guys, ya, untuk menghindari terjadinya hilang. Oke, untuk berikutnya kami akan mengajak Anda langsung menuju di pusat keramaian kota atau di terminalis. Untuk tujuan kita adalah Terminal Tanjung Priok. Maka dari itu akan mengajak Anda langsung ke sana, guys. Dan jangan kemana-mana, saksikan terus. Jangan lupa untuk beri dukungan kepada kami
jangan lupa subscribe, share, dan like-nya. Dan tak ketinggalan pula dengan tekan lonceng untuk informasi lebih lanjut dari kami. Semoga konten ini menghibur, bermanfaat, dan selamat menyaksikan. Oke guys, kini saatnya telah tiba di lokasi yang kita tuju guys. Untuk tujuan akhir kita adalah Terminal Tanjung Priuk guys. Beginilah situasi dan kondisi di Terminal Tanjung Priuk guys. Masih banyak keramaian untuk aktivitas baik dari pengunjung ataupun dari para kondekturnya.
Oke, okay, cukup sekian perjumpaan kita kali ini, dan jumpa lagi minggu yang akan datang. Dan jangan kemana-mana, saksikan terus di channel kami untuk konten berikutnya. Salam dari kami, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.